Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gagal pula. So malam minggu ni saya ingat nak berkongsi sikit lah, sebab kerana saya baru dapat satu unit fire extinguisher ball. Jadinya nak melayan perasaan, sebabnya Datuk Isri, Datuk Sri Ismail Sabri tak bersiaran hari ni. Jadi kita tertanya-tanya lah kan, sampai bila PKPB ni, sambung ke tak sambung. Tapi memanglah kalau dalam hati tu memang kita tak nak sambung lah kan. Oh, tak sabar dah nak keluar. Tapi kalau ikut yang Tan Sri Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan tadi, masih lagi dalam 4 angka lah. Jadi nampak macam tipis lah untuk ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada 6 hari bulan ni. Tapi ya, kita teruskan berdoa. InsyaAllah. Suara saya clear lah. Teman-teman semua ada 7 orang view. Alhamdulillah. Ingatkan cakap sorang-sorang tadi. Kalau suara saya okey, boleh. Baik, ini actually ini first time saya ni. First time. Hopefully memadai lah. So belakang saya ni adalah bekel menyulam orang rumah saya. So dia memang ada buat bisnes dia sendiri. Anyhow, hari ni saya akan review satu unit fire extinguisher ball, dan kita akan buat perbandingan antara fire extinguisher ball tu dengan alat pemadam api mudah halik ataupun portable fire extinguisher. Cumanya fire ball ni jarang-jarang digunakan lah saya kira. Tapi saya dapatkan fire ball ni daripada Shopee lah. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan boleh cari di Shopee ataupun Lazada ke, terpulang lah, dan boleh lah. Sehingga saya boleh buka kotak ni. Dan saya beli ni lebih kurang harga dia RM15 saja, tak termasuk pos. Saja nak cuba kan. Saya pun tak pernah pegang secara live. Jadinya dalam dalam kotak ni akan ada satu biji fire extinguisher ball. Dia ada dua jenis. Satu dengan keberatan 0.5 kg ataupun 500 gram, dan satu lagi 1.3 kg. Dan saya beli dua-dua lah. Saya nak tengok dia punya macam mana sebenarnya nak guna. So kalau anda lihat bentuk dia pun memang tepat lah dengan nama dia tu, fire extinguisher ball. So kalau tengok antara dua ni memang fungsinya sama, isi dia sama juga. Dua-dua adalah dry chemical powder, tetapi rupa bentuk pun berbeza. Mungkin dari sudut penggunaan juga berbeza lah. Jadi saya boleh cerita sedikit sebanyak berdasarkan spesifikasi yang disertakan semasa saya beli ni lah. Jadinya kalau untuk jenis 0.5 kg ni, dia boleh fungsi dia boleh digunakan, dia kata secara aktif ataupun pasif lah. Aktif ni maksudnya mana kita baling ataupun kita golekkan nak main macam macam main bowling lah.
Tapi jaga-jagalah kalau siapa yang biasa main bowling masuk longkang tu. Baik jangan beli fire extinguisher ball lah. Nanti masuk longkangnya tak terpadam api kan. Tetapi maksudnya dia ada dua aktif ni, maksudnya kita baling lah. Dan satu lagi pasif, kerana dalam kotak ni dia sediakan satu alat macam gantung lah. Gantung, so dia letak, maksudnya boleh, belakang ni ada lubang untuk drill. Makanya kita boleh letak di kawasan prone ataupun berkemungkinan tinggi untuk terbakar. Kerana fungsi dia ni sama, dia akan meletup pada suhu, kalau ikut spek dia ni, pada suhu 70 darjah Celsius, 70 degree C. Maksudnya bila dia terbakar ataupun terkena bahang api tu, makanya pada suhu 70 darjah Celsius, dan dia akan ambil masa 3 hingga 10 saat lah untuk meletup. So dia ibarat kalau zaman-zaman dulu, zaman saya dulu kadet Palapis UKM, jadi kita dapat peluang lah untuk berlatih menggunakan hand grenade. Jadi hand grenade ni, kalau kita tak buka pin dia tu, sama sudah pun tak meletup lah. Tapi even kalau kita buka pin pun, kalau kita tak lepaskan dia punya ada handle dia tu kan, lupa dah nama lah, lama dah bersara kan, Lieutenant Bersara Muhammad Hidayat Ismail. Selagi kita tak lepaskan pin tu, makanya dia takkan meletup jugalah. Dan kalau bila kita baling tu, kalau seingat saya, kita baling, kita terus kena tunduk, kita kira dalam 5 dan baru dia meletup. Sama juga dengan fire extinguisher ball ni, bila kita baling, makanya dia akan ambil masa 3 hingga, dia ada tulis 3 hingga 5, 3 hingga 10 saat. Dan dengan suhu, pada suhu 70 darjah Celsius ni, dia akan meletup. So bila dia meletup tu, debu kering yang ada dalam fireball ini, dia akan tersebar dan memadam kebakaran. So letupan daripada fire extinguisher ball ni mampu melitupi kawasan 25 hingga 30 meter radius, mengikut dia lah. Saya tak pernah cuba, tapi saya akan cuba kena dalam sedikit masa lagi, waktu siang ni, malam ni, hari nak hujan ni. Kalau kita buat kang, sia-sia je. Jadinya kita akan cuba, juga akan buat dari sudut praktikal lah, bagaimana, apa beza dia, mudah ke, senang ke kita nak menggunakan fire extinguisher ball. Kalau ikut yang ini, dia made in China lah, made in China. So kalau 0.5 ni quite sekiranya ringan lah, ringan. Dan kalau kat sini dia ada, dia punya expiry date lah. Manufacturing dia 20 hari bulan 9 tahun 2020. Dan dia tamat tu pada 19 hari bulan 9 2025. So dia punya tempoh jangka hayat dia ni hanya 5 tahun. So ni fire extinguisher ball, saya kira dah cover semua lah. Mungkin kalau tuan-tuan nak beli pun tak ada masalah. Tapi saya tak jual lah benda ni. Saya tak jual. Cumanya saya just nak tunjukkan bahawa terdapat inovasi selain alat pemadam api yang biasa kita lihat di tempat kerja kita, di lapangan terbang, di di mana-mana sajalah. Ada lagi inovasi-inovasi lain dalam rupa bentuk yang berbeza. Inilah maksudnya kerancakan ekonomi dan daya inisiatif pengilang-pengilang. So dia nak menarik minat orang untuk membeli barangan dia. Okay, ini fire extinguisher ball. Dan
Okay, tuan-tuan biasa lihatlah, ini alat pemadam api mudah alih, APAM, ataupun ada orang kata alat pemadam api ringan, APAR, ada orang kata alat pemadam api kecil, APAK. Tapi tak kira lah apa apa yang tuan panggil pun, janji dia ni alat pemadam api, dan dalam bahasa Inggeris dia adalah portable fire extinguisher. So nama dia pun portable, makanya dia mudah dibawa ke mana-mana. Dua hari lepas saya ada buat satu post, satu gambar antara air dan juga alat pemadam api yang mana berkesan. Ia bergantunglah kepada jenis api apa yang anda hadapi pada waktu itu. Dan saya nak review sikit lah alat pemadam api ni. Walaupun baru-baru ni memang ada satu berita yang kira menyedihkan jugalah, berlaku dia kata letupan alat pemadam api. Tapinya kalau kerana alat pemadam api ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan beli yang buatan Malaysia, sama ada ada pelbagai jenama lah, SRI, firefighter, Flamat dan lain-lain lagi, dia mematuhi piawaian Malaysia. Piawaian Malaysia kalau ni Malaysia Standard 1539 41/2002, kerana dia telah melalui apa ujian tekanan sehingga 25 bar test pressure dia. Jadinya untuk untuk meletup itu satu perkara yang sukar berlaku lah. Tetapi kalau ada berlaku modifikasi ataupun perubahan, atau anda cuba lakukan sesuatu, ia akan mungkin. Tapi kalau dia dalam rupa bentuk yang asal ni, makanya dia dia selamatlah digunakan. Sama ada kalau kita letak dalam kereta pun masih selamatlah, kerana dia punya temperature rating dia daripada negatif 20 sehingga 60 darjah Celsius. Jadinya kalau anda lihat, saya biasa buat kempen hashtag satu rumah satu alat pemadam api, hashtag satu rumah satu kereta satu alat pemadam api. Ini saya kira saya punya kempen secara kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran orang lah, supaya bersiap sedia untuk sebarang kebakaran sama ada di rumah ataupun di dalam kenderaan. Kalau di rumah, definitely lah, kalau rumah kita terbakar, kalau rumah jiran kita terbakar pun kita boleh gunakan. Sama juga kalau kita melihat, kita pun tak nak kereta kita terbakar kan. Tapi kalau kita nampak ada sewaktu kita lakukan perjalanan di lebuh raya, nak balik kampung, sedih sebenarnya tak boleh balik kampung. Ajaknya nak balik ke kampung rumah di Pasir Mas, tapi dah COVID-19 ni, shadow lah. Tapi tambah pula Kelantan banjir lah ni, kita pun mungkin kita tangguhkan dululah kepulangan kita ke tanah sekepung bunga Kelantan. Balik kepada tadi, kalau kita boleh bantu orang lah, maksudnya kalau kita tidak gunakan untuk diri kita sendiri, makanya kita boleh gunakan alat pemadam api ni untuk bantu orang. So kalau untuk sama ada di rumah, di kenderaan, kita boleh gunakan alat pemadam api 1 kg, 1 kg, dan biasanya kita gunakan ABC powder ni, ataupun bahasa Melayu dia debu kering. Jadi memang dia tulis 1 kg, tapi tak, jangan terpedaya pula. 1 kg itu adalah jumlah timbangan untuk apa debu kering yang ada dalam ni. Dia sebenarnya berat dia lebih kurang dekat 2 kilo, 1.9 kg. Kalau yang ada di bangunan, di pejabat kita dan di mana-mana tu, dia 9 kg dia tulis. Tapi sebenarnya keberatan dia tu sehingga dalam 13 kg. Itu berat sebenar. So agak berat jugalah. Tetapi memang bila saiz dia besar tu, dia boleh fire rating dia tu boleh cover ruang lingkup yang besar. Jadinya
Ini adalah madang api. So yang kecil ni memang sesuai digunakan di rumah. Dan kalau ikut Malaysia Standard 1539, tabung ni boleh bertahan sehingga 10 tahun. Kita ambil 10 tahun lah. So kalau macam ini dia diperbuat pada tahun 2020, makanya dia boleh tahan sampai 2030. Dan yang cantik dia ni, kalau kita ada juga yang alat padang api yang murah di pasaran yang dibuat di negara China, tetapi dia tidak satu, tidak memenuhi PYI Malaysia lah, Malaysia Standard. Dan satu lagi, maksud dia, dia ni pakai buang. Tapi kalau kita beli jenis yang begini 1 kg ataupun 2-3 kg pun ada juga di pasaran, makanya yang ini boleh di refill semula ataupun di diisi semula. Kita boleh hantar di mana-mana kontraktor yang membuat penyelenggaraan alat padang api, maka dia kos dia lebih kurang saya ingat bawah daripada RM35. Maka boleh digunakan semula. Maksud kalau anda dah guna, contoh kita berjalan pergi kerja nampak ada kereta accident terbakar, kita keluarkan daripada boot kereta kita dan kita gunakan, dan satu kita dapat pahala, kemudian kita dapat membantu orang dalam kesusahan, dan kita boleh review balik dan kita boleh simpan dan guna semula sehingga dia berusia berusia 10 tahun lah. 10 tahun. Dan lepas tu tuan-tuan dan puan-puan kena tukarlah alat pemadam api ni. Jadi satu lagi perbezaan cara guna pun saya ingat saya boleh share malam ni jugalah cara guna alang-alang kan. So cara guna dia saya ingat semua orang pun biasa lah guna perkataan PASS. PAS, pull, safety pin, aim to base of fire, squeeze lever, sweep. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya dia bukan pas terus lah. Kalau tuan-tuan buat pas terus, takut tak pas je. Tak pas. Sebenarnya pas tu dia punya apa, rule of thumb dia macam itu lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dekat alat madam api tu dia ada pengikat plastik ni lah. Sebenarnya nak ensure pin ini sentiasa secure, sentiasa secure. Jadinya apa yang perlu buat lah sebenarnya kan, dia kena bukan PSS sajalah. Tuan-tuan kena buat T dulu, T pass dulu. Tuan-tuan kena twist dulu. Bila tuan-tuan twist, makanya ini akan terputus. Terputus. Jadinya kalau nak ikut sifir dia tu T-pass lah. T-pass. Bukan pass seperti politik. T-pass. Maksudnya kena twist dulu pin ni. Baru kita pull out the safety pin ni. Kalau pull out saja, takut. Betulnya kita twist, twist dia akan putus mudah, pap terus kita gunakan. Cumanya kalau tuan-tuan belajar, saya ingat kalau tuan-tuan pergi latihan sama ada yang dikelulukan oleh Jabatan Bomba dan Menjaga Malaysia ataupun Airport Fire Rescue Service AFRS, kita jaranglah bagi guna yang ini. Kita akan guna, bagi guna yang 9 kg tu kerana 9 kg tu terdapat di di bangunan. Dan beza yang 9 kg dengan 1 kg ni adalah agak-agak apa? Agak-agak senang lah. Dia tak ada belalai. Kalau yang 9 kg tu dia ada belalai kat sini ni. Dia ni ada ada nozzle kat sini je lah. Nozzle pendek je. Belalai ataupun hose lah dalam bahasa Inggeris dia tu. Hose. Tapi peranan dia sama saja. Yang bezanya, kalau kita kita apa, tangan kita menggunakan tangan kanan, makanya kita ni kita tak ada lagi lah. Kalau kita 9 kg tu kita kena pegang hose tu kan.
Tapi yang ini kita hanya pegang di badan sajalah, pegang badan dan kita tujukan kepada base of fire. Tapi yang penting, yang penting sekali macam saya cakap tadi, twist pin, pull pin, aim, squeeze, sweep. Buat sapuan. Maksudnya tarik, pulas, pulas pin, tarik pin keluar, tujukan, halakan kepada api, squeeze, picit, picit lever, dan juga buat sapuan yang akhir sekali. InsyaAllah kita boleh memadam kebakaran. Jadinya saya tunjuk lagi sekali lah, fireball dengan ini anda boleh pilih lah. Sebabnya kuasa di tangan anda, sebabnya duit anda bukan duit saya. Tetapi saya berkongsilah dengan anda semua bahawa di pasaran ni, selain yang lab padam api yang biasa ni, kita ada juga lab bola pemadam api. Susah bahasa Melayu dia, bola pemadam api ataupun fire extinguisher ball, which is boleh juga digunakan. Tetapinya dia ni bukan piawai yang Malaysia. Tiada piawai yang Malaysia. Tapi mungkin dia boleh digunakan kalau ikut perundangan tu, tak adalah Malaysia standard. Memang tabung tabung sebegini. Tapi mungkin sebagai alternatif ataupun untuk tujuan pembelajaran, kita boleh gunakan alat pemadam api jenis bola ini. Jadinya saya kira itu saja perkongsian malam ini. Sebabnya saya memang ini first time kita persiaran secara langsung, guna handphone sendiri. Biasa online juga, tapi biasanya ada sokongan daripada anak-anak buah, ada Nazrin, ada Amirul Akmal, ada Nuisha Mabu. Ini buat pertama kalinya saya live sendirian, sendirian di rumah. Sendirian rumah, hari gelap, hari nak hujan. Sebab esok cuti ya. Jadinya itu saja daripada saya. Saya harap seperti biasa, jaga keselamatan diri, keluarga, pastikan penjarakan fizikal, pakai face mask bila keluar, dan kalau rasa tak perlu keluar, janganlah keluar. Saya pun dah merasa kena home surveillance order 14 hari tak boleh keluar. Masak. Memang masak lah, tak boleh keluar. Dah lah tak boleh, kira double trouble lah. PKPB satu hal lah, terkurung lah dalam Selangor. Lepas tu kena pula quarantine di rumah, dah terkurung dalam rumah. Double kurungan. Kalah orang duduk dalam penjara. Jadi kita harap kita sama-sama berdoa lah agar situasi COVID-19 di Malaysia ini akan pulih secepat mungkin, dan kita akan boleh hidup seperti sedia kala. Jadikan alat pemadam api ini satu keperluan untuk anda. Letakkan satu di rumah, satu di dalam kenderaan. InsyaAllah bila berlakunya kebakaran, anda boleh gunakan dia. Jadi itu saja daripada saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, ada Amir pun ada situ. Alah Miro. Hidup semua ada. Mungkin hari-hari lain mungkin boleh buat topik lain, insyaAllah. Malam ni test market saja. InsyaAllah. Mana yang boleh kita kongsikan, kongsikan. Itu saja, terima kasih semua kerana meluangkan masa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.